Saya bawakan dua Ayat dan hadis. Ayat dalam surah An-Nur Di ayat 63 Allah berfirman dari ladina yukhalifuna Antusibahum fitnatum Ayusibahum alim Dalam berhati-hati Orang-orang yang menyalahi perintahnya Rasulullah Akan terkena fitnah atau azab yang pedih Menyalahi perintah Rasulullah nggak taat kepada Rasulullah, tidak ikut Rasulullah, berbuat beda, maka akan terkena fitnah. Yang kedua, azab yang pedih. Itu ayat. Hadis dalam riwayat Imam Ahmad yang sanatnya Hasan. Nabi bersabda, وَجُعِلَ Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyalahi perintahku.